juga tak lupa mentor saya yang tetap semangat mengawal KPKN Papua, Pak Untung, beserta rekan-rekan angkatan 221. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil laporan proyek perubahan atas implementasi laboratorium kepemimpinan yang sudah dijalankan dari bulan April sampai pertengahan Agustus ini. Jadi judul yang saya pilih berdasarkan juga hasil konsultasi dengan mentor adalah terkait upaya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Pakwa melalui monet penyerapan anggaran dan pembinaan satgas. Ya. Jadi terkait area perubahan di sini lebih penekanannya ada 6 tugas dan fungsi yang terkait. Namun yang kita tonjolkan